Assalamualaikum Sobat Android Kepo. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara Sobat bisa membuat meme dan quotes secara gampang melalui HP Android dengan aplikasi ya. Sekarang buka Play Store Sobat dan silahkan ketik meme generator ya, seperti yang saya tulis di sini, meme generator. Ya, silakan sobat klik dan silakan sobat install. Ya. Di sini karena saya sudah menginstal, saya tinggal pilih buka. Ya, berikut tampilan awalnya. Di sini sobat bisa pilih berdasarkan kategori, ada baru, populer, semua. Ya. Populer ya, ada favorit. Ini nanti jika sobat memfavoritkan sebuah meme bisa masuk di sini ya. Ya, kita coba cek yang populer. Ya, di sini yang populer. Ini yang baru. Ya, kita tes satu yang populer ini. Seperti yang sobat lihat di sini pasti familiar dengan memes ini. Ya, kita coba ketikkan. Ya, kalimat kedua. Ya, sesederhana sobat. Ya, sesederhana itu maksud saya. Ya, sobat tinggal klik simpan, maka meme sobat yang pertama sudah jadi. Ya, di bawah sini ada tombol simpan. Ya, silakan sobatnya di bawah sini ada tombol simpan. Silakan berikan izin untuk menyimpan. Ya, setelah itu selesai. Ya, lalu bagaimana cara membuat quotes? Ya, berbeda dengan memes. Quote biasanya hanya terdiri dari background saja, bukan gambar nyeleneh seperti yang tadi, seperti memes. Ya, silakan buka Play Store dan ketikkan quotes creator ya, yang tadi memes generator, sekarang quotes creator. Ya, quote creator. Silakan klik masuk atau enter. Ya, ini dia sobat. Jangan lupa, jangan sampai salah klik. Ini ikonnya ya. Silakan sobat klik install dan download. Download dan install, sorry. Ya, saya update di sini quotes creator saya. Ya, kita buka. Ya, lalu di sini ada tombol buat kutipan, ya. Ya, lalu di sini sobat ada pilihan untuk mengubah aspek rasio dari quotes yang sobat akan buat. Di sini ada 1:1, silakan diklik. Silahkan ganti sesuai yang sobat inginkan, tapi di sini yang paling populer adalah 1:1. Kita coba 1:1. Ya, di bawah sini sobat bisa pilih gambar ya, jika sobat punya gambar yang bagus, tapi juga bisa memilih latar belakang yang sudah ada di aplikasi ini ya, sangat bagus-bagus sobat, bisa pilih sendiri. Ya, silahkan sobat klik pada tombol teks ini untuk menambahkan teks.
Ya, kita coba kata ibu yang utama. Ya, lalu sobat bisa menentukan warnanya di bawah sini. Ya, di sini juga ada pilihan font. Sobat bisa gonta-ganti font. Sobat juga bisa mengganti bayangannya di sini supaya lebih keren. Nah, silahkan sobat klik sesuai dengan keinginan sobat. Lalu di sini ada untuk mengatur spasi bawah atasnya. Nah, silahkan sobat atur sesuai keinginan sobat. Ya, dengan begini sobat tinggal mengetikkan tombol berikutnya, lalu sobat simpan. Maka quote pertama sobat akan jadi, tinggal di-share di sosial media manapun. Sampai di sini dulu tutorial dari saya. Sama saya, inilah Android Kepo. Every holiday moment with your family is worth capturing, but sometimes the photos you bring home are just not good enough.